Cintaku ya buktikan bisa beli mobil mewah hasil dari jual botol bekas di Amerika. Cintaku ya, putri dari Uyaku ya kini buktikan tak andalkan duit orang tua. Pasalnya, Cintaku ya tak malu untuk jadi pelayan sampai jual botol bekas di Amerika. Cintaku ya kini bahkan mampu beli seharga 750 juta rupiah dengan hasil keringat sendiri. Meski menjadi anak artis dan hidup bergelimang harta tak membuat Cintaku ya manja dan bergantung pada orang tua. Saat ini Cintaku ya tinggal di Amerika Serikat untuk melanjutkan kuliah. Ia terlihat sangat mandiri, meski jauh dari orang tua. Di sela-sela kesibukan kuliah, Cintaku ya ternyata bekerja menjadi karyawan part-time di salah satu restoran. Tak hanya itu, Cintaku ya juga memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan botol-botol bekas untuk dijual. Botol-botol yang dikumpulkan itu bukan hanya dari sampah milik pribadi, tapi Cinta juga mengambil dari sampah milik tetangga. Dari hasil kerja jadi waitress hingga jual botol bekas tersebut, putri Uyaku ya ini berhasil membeli mobil Tesla yang ia impikan. Mobil yang dibeli Cinta adalah Tesla Model Y keluaran 2023. Mobil berwarna putih tersebut memiliki banyak kamera yang super canggih. Meskipun membelinya second, mobil tersebut memiliki harga fantastis. Cintaku ya harus merogoh kocek hingga 750 juta rupiah untuk mendapatkan Tesla Model Y tahun 2023.